puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dipanjangkan umur kita untuk kita bersama-sama lagi live kita pada malam ini dan masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama join live kita. Okey, jadi sebelum saya teruskan live ini, saya nak tanya suara saya jelas tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda yang sedang menonton live kita pada malam ini, khususnya buat rakan niaga Ana Eda sedang berhad. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? Okey, cuba komen sikit. Okey. Di manakah penonton-penonton kita pada malam ini? Ha. Saya okey, assalamualaikum. Di manakah yang lain? Okey. Jadi, okey, alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dipanjangkan umur kita dan masih diberikan kesempatan untuk bersama lagi live kita pada malam ini. Okey. Jadi sebelum saya nak mula, saya nak tanya suara saya jelas tak? Ha, kalau jelas minta komen jelas tak? Ha. Assalamualaikum Puan Syamsinar. Ha. Jelas tak? Dengar tak suara saya? Okey. Alright. Okey, kepada anda semua yang sedang berada di rumah sekarang ini, semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Sekarang ni COVID di negara kita sangat-sangat membimbangkan, okey? Terutamanya sejak minggu lepas, okey? Walaupun anda telah divaksin untuk kedua kali, tetapi anda juga kita semua perlu berjaga-jaga. Ha. Kita keluar bila perlu dan pakai double mask, okey? Semoga Allah melindungi kita semua. Okey. Ha. Bagi anda yang pernah mengikuti live kita sebelum ini, apa kata pakar? Mesti anda dah tahu kan segmen ini berkaitan dengan apa? Okey. Tapi kalau yang hari ini baru nak join, macam mana pula? Okey, tak apa. Saya akan terangkan semula. Okey, live apa kata pakar ini adalah segmen perkongsian mengulas pelbagai topik dari sudut pandangan daripada sudut pandangan pakar. Ha, sebab itulah kita panggil apa kata pakar. Ha, dapat tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria ya semua malam ni. Ha. Okey. Untuk pengetahuan semua, rancangan ini sangat-sangat penting untuk kita menambah ilmu pengetahuan dan kita dapat kongsikan kepada rakan-rakan kita. Ha, jadi apa tunggu lagi? Jom kita tag ramai-ramai rakan kita supaya kita dapat manfaat bersama. Okey. Okey, malam ini kita akan bincangkan topik yang sangat menarik
iaitu ubah pemakanan untuk hidup sihat. Siapa dekat sini, dia suka makan. Dia suka makan je sepanjang masa. Ha, cuba komen sikit. Ha, siapa yang tak suka makan, betul tak? Okey. Tapi anda rasa makanan yang anda makan tu sihat tak? Cukup nutrisi tak? Ha, tapi kalau yang sejenis yang tak makan banyak, yang makan, yang skip waktu makan, anda perasa adakah makanan yang anda ambil tu sihat? Ha, okey. Jadi dari saya buat anda makin tertanya-tanya, okey, malam ini topik kita ubah pemakanan untuk hidup sihat, kita bersama, kita akan berpeluang bersama dengan pakar nutrisi kita yang hebat. Ha, beliau merupakan pakar nutrisi kumpulan Ana Global Ventures dan pakar pemakanan. Selain itu, beliau merupakan pengerusi Persatuan Pemakanan dan Laktasi Malaysia dan pengarah AAA Vision Academy. Okey. Beliau juga mendapat kelulusan UPM dan merupakan pakar nutrisi yang mempunyai 20 tahun pengalaman. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita ingin menjemput pakar nutrisi kita yang hebat, iaitu Coach Suraini. Okey, jemput masuk Coach. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar suara saya tak? Boleh? Jelas? Ha, penonton-penonton dengar tak suara Coach? Okey. Okay. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Sarah. Coach, macam mana, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Coach? Alhamdulillah. Sihat sangat. Alhamdulillah. Ha. Okay. Coach live dekat mana tu? Saya ni dekat ofis suami saya. So dekat rumah kedai. So nampak macam ada tu kan. Saya tak pergi ofis lah. Okay. So hari ni kita bersantai-santai. Betul. Kita santai je. Ya. Yeah. Coach, malam ini semua penonton kita rasa excited nak jumpa Coach. Ha, jadi boleh tak nak minta Coach ceritakan serba sedikit latar belakang berkaitan dengan Coach. Okay, dipersilakan Coach. Okay, so tapi tu sebelum ni kat sebelum tu kan, tudung saya tak on point lah. Tak apa Coach, tetap cantik. Ha. Okay, latar belakang diri saya. Syukur Alhamdulillah, saya berpengalaman lah sebagai seorang pakar pemakanan lebih daripada 20 tahun, dan saya punya mission saya adalah satu saja, iaitu saya nak 10 juta orang mengubah hidup dengan mengamalkan makan secara sihat. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah, saya tak kira macam mana cara pun, saya nak pastikan sekurang-kurangnya sebelum saya pergi, sebelum saya menghadap Allah, saya dapat membantu 10 juta orang untuk mengubah kehidupan dia, untuk hidup dengan lebih sihat dan lebih bahagia. Alright. Nampak tak tu? Alhamdulillah. Sungguh murni niat Coach. Ha. Sebab saya rasa kesihatan itu adalah kekayaan sejati. Betul tak Sarah? Betul tu. Sebab sekarang ni memang kesihatan memang kita betul-betul kena jaga. Ha. Betul. So salah satu caranya adalah betul, kita kena ubah cara pemakanan. Okey. Betul. Betul tu kata Encik Syahir, besar mission tu. Ha. Okey Coach. Ramai dekat luar sana berasa excited nak tahu macam mana cara nak ubah makanan sihat. Jadi bagi pendapat Coach,
cukup ke kita ubah pemakanan kita, pemakanan kita, kita dah boleh sihat? Ha, apa pendapat coach? Okey, boleh letak slide saya tak? Boleh ke share slide tadi? Sebab kalau kita sebut tentang kesihatan, dia bukan sahaja, dia ada empat komponen utama yang kita kena fokus lah. Alright? Okey, so pertama sekali, kenapa saya kata kesihatan tu bukan satu pilihan? Sebab kita tak ada choice, kita tak ada pilihan, kita mesti kena sihat. So kita tak ada, tak boleh kata okey tak apalah saya tak sihat pun okey. Tak boleh sebab kesihatan tu bukan satu pilihan. So kita mesti kena sihat. Itu dia punya mission yang utamalah. Alright, so dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. So ini adalah perkara yang kita selalu ambil ringan, kita take for granted, kita tak ada bagi, kita seakan-akan melupakan tentang perkara tu. Right, kesihatan dan waktu lapang. So itu adalah nikmat yang kita sering lupalah. Okay, so next. So kita kembali kepada kenapa kita diciptakan. Okay, sebagai tugas sebagai manusia. Manusia ni diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan dua tugas, iaitu sebagai hamba kepada Allah, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aspek kehidupan. So maknanya kita kena sihat ni sebab dia memudahkan kita untuk apa, untuk kita untuk kita solat dengan sempurna, kan. So itu adalah dari segi hubungan kita dengan Allah. Alright, sebagai hamba Allah. Dan pada masa yang sama kita juga adalah sebagai khalifah. Right? Jadi kita macam mana kita nak hidup kehidupan kita dengan dengan manusia lain, kehidupan kita dengan perkara-perkara lain dalam pelbagai aspek. Dia merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Seperti kita nak mengatur uruskan kehidupan harian kita, kita kena sihat untuk kita nak atur, nak uruskan kehidupan kita. Sebab kalau kita tengok hari ini, kan ramai orang yang orang lain kena uruskan kehidupan mereka. Saya rasa kita pernah jumpa kan dengan orang yang stroke, yang kaki kena potong, okay, because of penyakit kencing mani dan sebagainya. Jadi orang lain kena uruskan kehidupan mereka. Okay. Lepas tu kita ada keluarga. So of course kita tak nak membebankan keluarga kita. Itu yang paling penting. It's not only in term of kesihatan kita, tetapi juga dari segi ekonomi, dari segi sosial, right, dari segi emosi dan sebagainya. Okay, so ini adalah kalau kita tengok tugas kita sebagai manusia itu sendiri, memang kita penting sangat untuk kita sihat. Bukan sahaja untuk diri kita, tetapi kita lihat sebagai kita ni sebagai hamba Allah dan juga kita ni sebagai seorang yang hidup dalam bermasyarakat dan hidup dalam keluarga. Okay, so saya harap boleh nampak lah benda tu. Alright, so next. So sebenarnya untuk sihat dalam erti kata yang sebetulnya, kita kena ada empat komponen penting untuk sihat, iaitu penjagaan fizikal. Yang kedua, penjagaan emosi. Okay, yang ketiga, penjagaan intelektual kita. Dan yang keempat adalah penjagaan rohani, ya, untuk kita mencapai holistic of health lah, maksudnya kesihatan secara secara menyeluruh, kan. Okay, next. So apakah yang kita katakan penjagaan fizikal? Fizikal ni kita punya luaran lah. Alright, apakah makanan yang kita makan, apakah aktiviti fizikal yang kita buat, adakah kita tidur, rehat dan cukup atau tidak sebagainya, serta apakah perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk kita ni lebih sihat. Alright, melakukan perubahan-perubahan kecil terlebih dahulu. Contohnya, seperti yang kita tahu hari ini banyak benda-benda yang kita lakukan mungkin boleh menyumbang kepada masalah ataupun isu kesihatan yang kita hadapi hari ini. So dari segi penjagaan fizikal, apa yang kita lakukan adalah kita lakukan perubahan kecil terlebih dahulu. So ini kita bercerita tentang aspek fizikal sahaja. Alright, okay, next.
Penjagaan emosi. Alright, so ini kita touch about the emotional part, menyayangi dan menerima diri anda seadanya. So kenapa ramai orang dia tak boleh nak sihat? Mungkin self-sabotage, especially kalau orang yang dalam weight loss program kan, selalu kita kata dia sabotage diri dia. Dia dah tahu dia ni ada masalah berat badan, dia dah tahu dia ni ada isu tak boleh makan apa, ada isu dengan makanan dan sebagainya. So by the end of the day, they sabotage themselves. So itu kita terangkan juga dari aspek tidak menyayangi diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri. So kita tak menghargai diri, maknanya kita tidak sayang dengan badan kita, kita tidak sayang dengan diri kita. Sebab kalau kita sayang, kita sepatutnya tidak melakukan kerosakan kepada diri kita. Okay, kerosakan bermaknanya macam mana? Yalah, kita makan benda yang tak sepatutnya kita makan, sebab kita dah tahu makanan tu tinggi gula, tinggi lemak, yet kita still lagi makan tanpa kita sedari dan tanpa kita berfikir bahawa sebenarnya makanan itu adalah merosakkan diri kita, dan kita meletakkan diri kita tu di dalam kemudaratan. Okay, which is Allah sangat-sangat tidak suka. Okay, so itu yang kita nak kena faham dulu konsep kesihatan tu, bukan secara physically tetapi juga dari segi emotionally. Okay, kenal pasti di emosi diri. Sebab kebanyakan masalah kesihatan ni berpunca daripada kita stres. Bila kita stres kan, okay, bila kita stres, emosi kita terganggu, kita mula mengambil makanan-makanan yang, alright, normally kita ambil makanan yang tak sihat lah makanan yang berlemak, makanan yang manis. Manis kan, ice cream lah, so nak makan kek lah, especially when you are stress kan, tak kira lah stress sebab apa, in any stress punya situation lah. Okay, so penjagaan emosi juga melatih diri untuk memaafkan dan mengawal perasaan amarah serta meluangkan masa berkualiti bersama ahli keluarga atau rakan. Okay, next Sarah. Penjaga intelektual, okay, mempunyai matlamat, mempelajari kemahiran-kemahiran baru, membentuk diri menjadi lebih kreatif. So melibatkan diri dalam perbincangan. So kita perkembangan dari segi intelektual kita, right? So maknanya kita kena ada belajar something new every day so that kita lebih kekal excited, kita kekal momentum kita tu untuk lebih teruja setiap hari. Sebab kadang-kadang orang kalau dia tak ada buat benda baru, dia akan rasa sangat bosan. Macam tak ada benda nak buat lah hari ni, nak buat apa, duduk je. Especially bila dalam keadaan PKP, kita tak boleh nak pergi mana, duduk rumah. So kalau kita tak ada buat something yang boleh menyebabkan kita teruja ataupun excited. So bila kita buat something new, tak kisahlah apa benda pun, kita pasti akan rasa sangat teruja, kita pasti akan rasa excited. So kita akan lupa kebosanan semua tu. Alright? So itu yang kita cuba bercerita tentang penjagaan intelektual ni. Okay, next. Okay, penjagaan rohani. Okay, penjagaan rohani. So perkara pertama lah yang kita tekankan adalah sentiasa bersyukur. Alright? Bersyukur, sebab bersyukur ni adalah satu benda yang sangat simple tetapi dia memberi impact yang sangat besar. Sebab bila kita bersyukur, maknanya kita menerima, alright, dengan segala apa yang kita lalui, kita adalah, alright. Ini adalah untuk penjagaan dari segi penjagaan rohani kita, lihat perkara positif pada orang lain, memberi semangat pada diri. Buangkan rasa iri hati atau ingin berlumba-lumba, okay? Luangkan masa untuk mengenal diri, matlamat dan impian, serta sentiasa berdoa dan mempercayai, saya yakin doa tersebut akan dimakbulkan. So ini adalah komponen kesihatan secara menyeluruh. Jadi kalau kita lihat bahawa pemakanan tu adalah salah satu daripada komponen bagaimana cara untuk kita hidup dengan lebih sihat. Alright, tetapi yang satu ini pun kadang-kadang kita pun tak boleh nak hadapilah, nak fokus lah macam tu. Okay, so now kita boleh balik kepada topik kita. Nampak tak? Banyak ilmu yang coach telah terangkan kepada kita pada malam ini. Coach okay ke tu? Tunggu saya ni, dia tak
tak on point lah. Okay, jadi apa kunci dia adalah untuk gaya hidup sihat adalah sayang diri, kita jaga rohani kita, jaga fizikal kita, selain kita daripada menjaga pemakanan. Okey, berbalik kepada topik kita berkaitan dengan pemakanan seimbang. Okey, dari penerangan coach, apa kata pakar untuk first episode, coach ada menyatakan yang diet ini sesuai untuk diet yang sesuai adalah mengikut pinggan suku-suku separuh. Jadi boleh tak nak minta coach terangkan dengan lebih jelas, dengan lebih terperinci apa itu pinggan suku-suku separuh. Ramai dekat luar sana tu nak sihat, tapi tak tahu apa itu. Alright. So sebenarnya kalau nak cerita tentang apa tu, tentang macam mana cara diet yang betul lah. Okay. Sebenarnya mostly lah rata-rata rakyat Malaysia ni dia orang dah tahu pun. Dia orang dah tahu dah apa yang perlu dimakan, apa yang kalau makan boleh menyebabkan masalah berat badan, semua knowledge. Dari segi knowledge tu memang dah ada. Alright. So sebilangan besar daripada kita rakyat Malaysia ni dah faham. Kalau nak sihat, saya tak boleh makan makanan yang goreng kerap. Saya tak boleh makan makanan manis-manis yang kerap. Saya tak boleh makan yang lemak-lemak yang kerap. So itu memang basic. Kalau tahu, tanya semua orang tahu. Tetapi kenapa semua orang tidak boleh mengamalkan gaya hidup sihat? Alright, persoalannya. So pertama adalah kita balik semula kepada kenapa saya makan. Kenapa saya perlu makan? So bila kita, saya bagi perumpamaan lah. Alright, biarlah lantaklah tudung saya tu, okay? So, saya bagi perumpamaan. Okay. So, alright, saya bagi perumpamaan. Bila kita nak beli baju, bila anda nak beli baju lah katakan, so anda mesti kena tengok saiz, betul tak? Saiz ni sesuai ke tak dengan aku? Oh, dia punya pinggang okey ke tidak? Dia punya ukuran apa, labuh dia, ukuran lengan dia. So is it okay or not to fit kita punya badan? Betul tak? Tapi bila kita makan, pernah tak kita berfikir? Pernah tak sebelum kita menyuap makanan tu, pernah tak kita fikir, oh makanan ni okey ke tidak? Makanan ni bagus ke tidak untuk aku? Untuk apa aku makan? Kenapa aku perlu makan? Kenapa aku perlu makan? Untuk apa saya makan? So soalan itu yang perlu ditanya apabila kita nak makan. Sebab kita nak menimbulkan kesedaran. Kita nak menimbulkan kesedaran, awareness. So sebenarnya kita makan untuk apa? Alright? Adakah saya ni makan sebab saya lapar? Adakah saya makan sebab makanan tu sedap? Which is kita ikut nafsu lah. Alright? Adakah saya makan ni sebab saya tengok orang lain makan, sebab benda tu viral, so saya nak berada di dalam orang yang mengikut trend. So apa sebenarnya yang kita makan? So kita kena tanya diri kita, right? Because walau apa pun method ataupun teknik ataupun walau hebat mana pun coach yang mengajar anda macam mana cara nak makan, tetapi di antara pinggan dan mulut anda yang membuat keputusan. Anda yang membuat decision. So apakah keputusan yang anda buat apabila anda makan? Apa yang anda fikir? Pernah tak anda fikir makanan tu nanti dia akan membentuk anda punya sel. Dia akan membentuk anda punya diri anda. Who you are. Because you are what you eat. Anda adalah apa yang anda makan. So adakah makanan yang anda makan itu boleh memberikan kebaikan kepada diri anda untuk anda menjalankan tugas anda sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah? So pernah tak kita berfikir sampai ke tahap itu? So saya rasa jawapannya tidak pernah. Ya, betul tu, coach. Adakah saya betul? Adakah anda semua penonton setuju tak? So sebenarnya kalau kita makan coklat sedapnya, nak lagi. Bila tengah tengok movie, tengok Netflix, mesti rasa macam rasa macam nak makan something lah. Rasa macam nak makan popcorn, wajib ni makan ni.
Sebab itulah yang saya namakan mindful eating. The concept of mindful eating. So maknanya kita makan dengan menggunakan minda. Kita makan dalam keadaan yang kita sedar, yang kita faham bahawa aku lahir di dunia ini adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Aku nak perform aku punya duty. So kalau benda tu kita makan, dia boleh memudaratkan kita, membuatkan kita sakit, buat kita lemah, membuatkan kita tak berdaya, even nak bangun, nak sujud pun kita tak mampu, kan? So semuanya berpunca daripada apa yang kita makan. Alright, so mulai daripada hari ini, so bila anda, bila-bila, anytime when you makan, please remember kenapa saya makan, untuk apa saya makan. Alright, adakah makanan ini boleh menyokong saya untuk mencapai saya punya vision, mission, ataupun dia boleh menghalang saya untuk mencapai saya punya vision dan mission. Saya rasa semua orang ada vision. Semua orang ada mission. Especially Rania dekat sini memang ada, you ada very big mission. Tapi bila kita tak sihat, kita tak boleh nak perform kita punya, kita tak boleh nak achieve kita punya vision. Kita tak boleh achieve kita punya mission. So kita kena seiring, alright? Kesihatan kita, tubuh badan kita mesti kena seiring dengan kita punya vision dan juga kita punya mission. Sebab itu yang kena betulkan terlebih dahulu. So bila anda dah betul tu, anda dah tahu, okay, saya makan kerana saya perlukan all the nutrient yang diperlukan oleh tubuh badan saya untuk membuatkan badan saya lebih sihat supaya saya boleh mencapai apa saja vision yang saya buat. Okay, so itu dulu yang kena betulkan. Lepas tu barulah kita masuk apa nak makan. So macam tadi Sarah kata suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni sangat basic. Dia adalah satu kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memudahkan kita bila-bila kita nak makan. Alright, apa yang dinamakan suku-suku separuh? Suku nasi ataupun karbo. So kena ingat karbo bukan nasi je. Cekodok kita karbo. Karipap kita karbo. Okay. Ubi kita karbo. Bihun, kuih tiaw, okay. Maggi mee. Semua tu karbo. Alright. So suku sahaja karbo. Kita ibarat pinggan kita. So kalau orang tanya, pinggan tu besar mana? Pinggan besar mana yang anda makan? Takkan ada dalam dulang kot. So pinggan yang you all makan setiap harilah. Kalau you all nak makan pinggan yang kecil sikit, make sure jangan tambah. Sebab biasa, oh saya nak makan pinggan kecil tapi tambahnya 3-4 kali. So no point. Alright, so pinggan biasa yang anda selalu makan dekat rumah, yang anda sentiasa, yang anda selalu guna untuk anda makan. Okay, suku tu anda imagine lah, tak pun anda anda ambil je lah line kan, nak buat line. Okay, suku nasi, suku protein. Sebab saya rasa you all yang dah follow saya punya kelas kan, you all dah faham sangat dah protein tu apa. Okay, protein tu segala ayam lah, daging lah, udang lah, sotong lah. Okay, so tempe ke, soya bean punya produk ke, kacang ke kacang. So itu adalah protein. Dan separuh lagi adalah sayur dan buah. Tetapi saya prefer you all letak sayur dan especially sayur hijau. Okay. So, saya makan suku-suku separuh dah. Tapi kebanyakan saya nampak bila you makan tengah hari je, you makan suku separuh. Pagi masa you makan karipap, you tak makan suku-suku separuh. By right, pagi, tengah hari, malam, you kena makan suku-suku separuh walaupun you makan karipap. Walaupun pagi tu saya sarapan cekodok, yes, you boleh buat suku-suku separuh. So maknanya suku cekodok, lepas tu you kena cari lagi suku tu protein, telur rebus ke whatever, apa benda. Suku lagi tu you kena letak sayur lah, salad ke, apa ke, dan buah untuk menjadikan dia suku-suku separuh. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau you makan karipap je, saya percaya paling sikit you makan 3 biji karipap, betul tak?
Ha, betul. Anda jujur, betul tak? Ha, ngaku. Satu kari pap tu 200 kalori. Easily you boleh makan sampai 600 kalori tu belum campur lagi dengan teh tarik. 700, 800 semasa minum pagi sahaja. Alright. Sebab apa? Sebab komponen karbo sahaja, protein tak ada, serat tak ada. Protein untuk memberikan you rasa kenyang, serat untuk memenuhkan perut supaya you kenyang lebih lama. Alright, memang kari pap tak salah tapi cara you makan tu salah. So pagi kita nak makan roti, okey tak ada masalah, you boleh makan roti. You ambil roti, you letak telur, you letak salad. So it will be a complete balanced meal. Yang penting suku-suku separuh setiap kali you makan, pagi, tengah hari, malam. Sebab apa? Bila ambil banyak sayur, automatically you kurangkan pengambilan makanan yang lain. Percayalah. Sebab saya dah ramai dah saya ajar. Okeylah, saya suka makan cempedak. Okey, tak ada masalah. You makan cempedak. Saya suka makan apa tu? Karipap. Okey, tak ada masalah makan karipap. Tapi you kena letak sayur, you kena letak protein. So dia buat, okey, hari ni ada peserta program saya, dia makan karipap sebiji, lepas tu dia buat half boy egg satu. And then dia makan tomato cherry 5 biji. Lepas tu dia tanya, dia cakap, coach, kenyanglah sangat saya makan karipap sebiji je. Cukup komponen dia. Alright, cukup komponen dan you dapat semua nutrien yang you perlukan. Itu yang paling penting lah. Okay. Coach, lalunya orang selalu beranggapan kalau kita nak makan makanan sihat, suku-suku separuh tu, orang mesti macam beranggapan perut kita mesti lapar. Ha. Jadi boleh tak minta coach sharekan tips kita nak ubah makanan kepada makanan yang sihat tanpa rasa lapar. Ha, boleh minta coach sharekan tips? Okay. Boleh. Kenapa rasa lapar? Okay, kita ada dua kat sini. Cabaran, ada coach Zariman ada orang rajin masak. Masak tak ada masalah. Masak je makanan yang sihat. Okay. So lapar, dia ada dua. Yang pertama dari sudut fisiologi. Maknanya kita memang lapar. Okey, kenapa? Macam mana boleh berlakunya kelaparan? Lapar. So kita ada hormon lapar, hormon kenyang. Hormon ghrelin, hormon leptin kita panggil. So kenapa hormon lapar ni boleh keluar? Pertama, bila perut kita cepat kosong. Okey, bila perut kosong, hormon ghrelin akan keluar dan dia akan bagi tahu anda sekarang ni perlukan makanan sebab perut dah kosong, lapar. Alright. Yang kedua, apabila kita punya blood glucose ataupun gula dalam darah rendah. Okay, so sekarang dari segi fisiologi, macam mana kita nak pastikan perut kita sentiasa penuh dan macam mana nak pastikan yang kita punya blood glucose ni stable? Okey, ini berkaitan dengan jenis makanan yang kita makan. Kalau anda makan makanan yang ada refined carbo, tak ada serat, tak ada protein, memang anda cepat lapar. So sebab tu saya kata tadi, komponen protein penting, carbo kalau boleh ambil yang kompleks dan kalau boleh kena ada serat supaya anda tidak cepat lapar. Alright? Okey, dan seterusnya blood glucose. So kalau kita ambil makanan yang refined ataupun contohlah you ambil kuih manis lah, kuih talam ke, kuih apa ke kan. Dan you minum pula dengan air manis, teh tarik manis ke, tak ada sayur, tak ada komponen serat, tak ada komponen fiber, maka you punya blood glucose dia akan cepat naik. Okay, insulin akan insulin akan shut. Naik dengan cepat dan dia turun dengan cepat. Apabila dia turun dengan cepat, maka kita akan rasa lapar. Alright. So contoh macam bila kita puasa, kita boleh tahan, kita tak ada rasa lapar sebab kita tak ada blood glucose tak ada turun dan naik. Kita stable saja. Alright. So yang kedua, kelaparan juga berpunca daripada kekurangan nutrien. Maknanya sel kita ni tak cukup nutrien. Kita makan benda yang merapu, meraban, tak cukup nutrien. Kita makan benda yang calorie dense ataupun makanan yang tinggi kalori tapi tak ada nutrien. So jadi sel kita ni dia kekurangan, dia kelaparan nutrien, dia kekurangan nutrien. So
salah satu daripada cara macam mana dia nak bagi tahu, dia nak bagi signal dekat body, dekat kita bahawa kita mengalami nutrient deficiency, maka dia akan bagi tahu kita lapar untuk kita makan supaya dia dapat nutrient. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita haus, you kurang minum pun boleh juga menyebabkan lapar, right? Sebab kita haus, kurang minum, tapi dia akan translate into kelaparan. Dan seterusnya yang keempat adalah kita stres, kita bosan. Tu emotional lah, psikologi punya part. Bosan, stres, lagi apa lagi? Sunyi kan? Lepas tu feeling rejected, buat sale, call orang ni, orang ni tak nak, call orang ni, orang ni tak, orang ni reject. Jadi kita rasa macam lah stresnya dan automatically kita akan rasa lapar. Dan seterusnya, yang saya tak ingat dah yang keberapa, cues ataupun trigger. Trigger maknanya, alah bau makanan. Ataupun you biasa, lalu dekat satu tempat tu, you nampak makcik tu jual whatever food yang you suka lah kan. You automatically akan rasa lapar sebab tengok makcik tu. Ataupun you biasa lalu dekat tempat yang memang ada jual your favorite food. So automatically you akan rasa lapar sebab you tahu situ ada you punya favorite food. That means cues ataupun trigger. Tak kisahlah, ada orang dia tengok muka orang tu pun dia dah rasa lapar. Okay. Takut tu. Boleh jadi model. Untuk iklan makanan. Ha, you kena identify. So that's why kalau kita tengok iklan lah, iklan especially fast food kan, dia buat the sounds, bunyi-bunyi, mukbang kan. Kita tengok mukbang tu dia bunyi kerak-kerak. So automatically you akan rasa lapar because of you punya cues, trigger you punya apa, you punya kelaparan. So that's why you kena kena identify you lapar kerana apa. So itu yang saya cakap sebenarnya, topik lapar ni dia saya boleh bercakap satu jam cerita pasal lapar saja, kenapa saya lapar. Alright. Okay. Banyak sebenarnya kita boleh ulaskan lagi pasal ni. Okay coach, jadinya jadi sebenarnya kalau sebetulnya bila kita jaga waktu makan tu pun, adakah tu salah satu cara untuk kita kurangkan rasa lapar? Contohnya okay, macam macam makan waktu pagi, sarapan, tengah hari. Jadi yang brunch tu tak perlu ke? Ataupun makan waktu tengah hari, makan petang, petang tu boleh makan berkali. Lepas tu malam lepas pukul 7 boleh tak makan? Banyaknya jadi, nak makan. Kenapa nak makan banyak-banyak ni? Sebab sedap, kenyang. So kadang-kadang bila nak tidur tu, mesti rasa macam tak tidur lah, gelisah, lapar. Jadi boleh saya makan dua kali je. Paling banyak pun saya makan dua kali je satu hari. So sebab kita balik semula kepada konsep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan ketika kita rasa lapar. So kita makan ni sebenarnya untuk apa? Untuk menegakkan kita punya tulang sulbi. Itu yang sepatutnya kita makan. Maksudnya kita makan tu sekadar nak bagi kita tenaga untuk kita boleh buat kerja. Itu memang kita kena ambil balik konsep itu. So maknanya bila katakan kenapa saya lapar, kerap sangat saya lapar ni, pagi saya lapar dah makan, kejap lagi lapar ni, macam bela saka kan. So that's why you know, saya tak nak cakap orang yang makan banyak ni dia macam bela saka. Tak maknanya dia makan ataupun saka dia yang makan. So first of all, kita kena tahu yang macam saya cakap tadi, yang first sekali, kenapa kita makan. So itu yang kita kena ambil, kita kena menghayati, mendalami kan. Alright, so yang kedua adalah jenis makanan yang kita makan. So kita kena tengok, macam tadi saya dah bagi tahu, ada jenis makanan yang memang boleh menyebabkan kita rasa cepat lapar. Especially makanan daripada refined carbo. Contohnya apa makanan macam bela saka. Okay, makanan yang mengandungi, yang kurang serat, makanan yang manis. So kebanyakan makanan yang kita makan hari ini, alright, yang kurang nutrien. Okey, contoh anda makan pagi, makan mi goreng. Dalam mi goreng tu sayur pun tak ada, protein pun tak ada, mi semata-mata. Especially yang jual lah, kalau yang jual kebanyakan, bukan saya tak kata semua, kebanyakan yang jual dekat tepi jalan tu.
Okay, memang dia goreng mi semata. So dia hanya ada karbo, dia tak ada protein, dia tak ada serat. Alright, so dia boleh menyebabkan kita rasa cepat lapar sebab the quality of food yang kita makan tu boleh menyebabkan kita rasa cepat lapar. Okay, so kalau kita ni seorang yang macam kenapa ya, aku baru je makan tadi tapi lapar. So now you kena tengok balik adakah makanan tu ada lemak tak, ada protein ke tidak, ada serat ke tidak. Okay, adakah dia adalah makanan yang refined karbo. So apa dia makanan refined karbo eh? Makanan yang diperbuat daripada tepung. Segala benda yang diperbuat daripada tepung lah. So kuih-muih kita kalau tengok pagi tu semua diperbuat daripada tepung. Makanan yang mengandungi gula yang tinggi. Makanan yang manis-manis semua tu. Okay, yang tidak ada serat dan tidak ada protein. So itu boleh menyebabkan kita cepat sangat lapar. Jadi kalau anda tengok pagi makan roti canai. Okay, refined karbo. Minum pula teh tarik, refined karbo. For sure anda akan cepat lapar. Right? Ha. So tengah hari pula makan nasi, tak ada sayur. Okay, minum pula air manis. Memang anda akan cepat lapar sebab tak cukup komponen pemakanan yang sepatutnya yang kena ada dalam anda punya diet. So that's why anda kena faham apakah makanan yang boleh menyebabkan perut kita boleh tahan lebih lama. Right? Yang ada makanan daripada kompleks karbo, yang ada makanan yang ada sayur, makanan yang ada protein. So kalau ada ketiga-tiga ini, maka kita boleh tahan lapar. So that's why suku-suku separuh tu sangat penting. Okay? Nak makan roti canai boleh. Tapi kena suku roti canai, suku protein, separuh tu sayur dan buah. So fikirlah macam mana nak lengkapkan suku-suku separuh tu. Okay coach. Jadi bagaimana pula bila kita dah rasa macam kita craving, bila craving mesti rasa macam nak makan manis, nak makan aiskrim, nak makan coklat, nak makan gula-gula. So macam mana tips untuk kawal tu? Ha, apa pendapat kau? Okay, tips untuk kawal cravings. Kenapa craving? So cravings ni sebenarnya adalah dia back balik kepada isu psikologi tadi. Bila anda stres, bila anda rasa bosan, bila anda rasa sunyi, bila anda rasa kecewa. Okay, so itu adalah antara tanda-tanda yang menyebabkan kita cravings lah. Alright, so itu adalah dari segi emotional part. So that's why saya kata banyak isu pemakanan ni adalah berkaitan dengan emosi. So kita kena kawal kita punya emosi. Okay, so kita kena identify kenapa aku rasa craving. So kalaulah kita craving sebab stres, kita tidak akan dapat menyelesaikan isu stres kita dengan pengambilan makanan. Sebab bila anda makan, dia tidak boleh menyebabkan stres tu lari hilang. Maksudnya makan ni dia akan menyebabkan anda kenyang, betul tak? Dia tak ada bila makan hilang stres. Ada tak macam tu? Tak ada. Memang tak ada. So that's why kalau anda stres, anda makan, anda akan makanlah, makan dan makan dan makan. Sebab apa? Stres tu tak pergi. Dia hanya temporary release saja sebab bila anda makan, anda mengeluarkan hormon endorfin. Jadi anda rasa happy sekejap. Tapi masalah tu tetap ada. Tapi kalau anda akan contoh, saya ada masalah. Bila saya makan, saya hilang masalah tu. That's okay. Tapi bila tapi kebanyakannya bila anda ada masalah, anda makan, anda lagi bermasalah. Sebab apa? Lepas tu anda akan rasa bersalah. Ya Allah, kenapa lah aku makan coklat tu? Betul tak? Jadi kalau anda craving, saya teringin makan coklat, okay. So anda kena ambil nafas dulu, okay, take a deep breath. Okay, kenapa aku nak makan? Oh, sebab aku stress, aku geram lah dengan dia tu. So you stress. So cari solution untuk mengatasi masalah stress anda. Bukan dengan pergi cari makanan. Mungkin you nak talk to somebody, mungkin you nak pergi jalan-jalan ke, ataupun you nak tengok movie ke. So find a solution to your problem. Okay, bukan mencari jalan keluar yang mudah dengan pergi ambil makanan. Okay, selain daripada itu yang kedua,
craving juga adalah disebabkan oleh hormon, ketidakstabilan hormon, especially perempuan bila sampai dekat waktu nak apa, nak datang bulan tu, macam-macam lah dia punya craving, nak itulah, nak inilah, makan benda yang okay. So it happens, tapi dia tidaklah seteruk kalau you had hari-hari cravings kan. Sebab craving tu dia sebulan sekali je. Jadi kalau dia makan coklat sebulan sekali pun tak ada masalah. Makan es krim sebulan sekali pun tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau you craving setiap hari. So itu memang masalah besar. Okay? Lagi masalah kalau tiba-tiba craving tu tengah-tengah malam. Pergi kat dapur cari coklat. Saya lebih baik tidur lah kalau tengah malam tu. Saya memang tukar, saya tak nak. Sebab bila you makan, bila malam so actually you punya badan tu tak dapat rest dengan betul. Sebab bila kita makan, of course kita punya digestion system kena bekerja. Bila kita makan, kita punya digestion system ni dia ada satu set tau. Okay, dia ada, kita daripada sini trachea sampai ke sini perut kita mengeluarkan asid. Bila kita kunyah makanan je, all the enzyme, semua benda, air liur semua kita keluar. Maksudnya kita macam masuk dalam mesin lah, mesin tu dah bekerja. Okay, sampailah 3-4 jam. Jadi kalau anda makan sebelum tidur, so badan anda tak rehat. Anda still lagi bekerja. Your body is still digesting the food. Jadi macam mana anda nak rehat? Jadi bila anda bangun, anda rasa penat. Okay, because your body tak totally shut down lah waktu anda tidur. Okay? Betul tu. Sebab sebenarnya macam apa yang saya perasan, kita selalu macam bila bangun kita rasa letih, kita still macam pelik. Kenapa dah tidur, dah cukup tidur pun tapi still rasa letih. Jadi memang kena tengok balik cara pemakanan kita. Kalau boleh elakkan seperti apa yang coach tadi share, elakkan makan sebelum tidur. Sebab badan kita bukan rehat. So jadi coach, sebenarnya sebaik-baiknya adalah berapa jam kita perlu jarak antara makan tu dan tidur? So at least minimum 3 jam lah. Minimum 3 jam. So kalau anda rasa lapar sangat pun, just makan yang simple-simple. Makan buah ke, right? Makan yogurt ke, something yang tak ada berat lah ni malam-malam, perkena mie goreng lah, burger lah. So itu sangat heavy ya dekat kita punya sistem perhadaman, sebab especially kalau protein dia akan ambil masa yang lama untuk proses. Okay coach. So bila kita dah ubah gaya hidup kita sehat ini, adakah badan kita perlukan suplemen? Sebab bila kita dah jaga suku-suku separuh tu, jadi badan kita sebenarnya dah cukup nutrisi ke belum? Dan perlu ke sebenarnya suplemen ni? Okay, kalau tanya saya, saya sendiri pun ambil saya sendiri pun ambil. Saya ambil DHA. Okay, saya ambil sebab saya dah berkenalan dengan produk produk Gamat, produk Kasih pun semua saya ambil. Sebab apa? Sebab walaupun saya makan banyak sayur, satu hari saya makan more than 5 types of sayur. Lebih daripada 5 jenis sayur setiap hari saya makan. Alright. So hari ni, contoh macam hari ni saya makan salad, saya makan radish, saya makan tomato, saya makan kangkung, saya makan peria. So hari ni saya makan 5. Okay. So normally 5 jenis ke atas. Dan saya makan kekacang sebab roti saya penuh dengan kekacang. All the flaxseed, chia seed, sunflower seed lah. Alright. Tetapi saya still lagi ambil suplemen untuk saya top up saya punya nutrient. Sebab contohlah, okay, ada makanan yang memang ada nutrient yang memang tidak ada di dalam makanan kita. And then proses semasa memproses makanan. Contoh masa kita potong kan, you dah lost even more than 50-60% of the nutrient loss semasa you proses. Especially kalau you dah masak, you masak dah lama kan, lepas tu you masak pula cara masakan, sebab the best cooking method adalah steam kan. Jadi kalau katakan kita masak dengan cara yang tak betul pun boleh juga menyebabkan nutrient loss. So
I don't want to take risiko. Saya tak nak ambil risiko. Maka saya ambil suplemen di mana yang saya tidak dapat daripada makanan. Okey. Yang mana saya perlu ambil daripada sumber-sumber luar. Alright. So tidak ada masalah. Dari segi pengambilan suplemen tu tidak ada masalah dengan syarat anda tahu company yang mengeluarkan, anda tahu produk itu ada kelulusan KKM, so anda tidak, anda kena buat pemilihan yang betul. Okay, sebab sekarang ni hari ni kita tengok ramai pelbagai produk muncul dekat pasaran. So adakah itu perlu untuk anda ambil ataupun tidak perlu? So anda ambil mana yang anda rasa perlu. Okay. Orang mana Sarah ni dah hilang. Dah terkeluar dah dia. Okay, so sebelum tu tak apa, saya jawab soalan. Okay, Puan Zahara, bagaimana nak buang lemak di perut? Okay, bila kita cakap pasal lemak di perut ni, dia melibatkan lifestyle, alright? Melibatkan lifestyle ataupun kita kata cara hidup. Sebab lemak di perut ni adalah berkaitan dengan hormon. Okey, hormon apa? Yang pertama adalah hormon insulin, yang kedua adalah hormon kortisol. Alright, so hormon insulin seperti yang kita tahu adalah hormon yang berkaitan dengan metabolisma karbohidrat. Okey, so kemungkinan orang yang ada isu masalah perut perut buncit ni, kemungkinan insulin dia resistant. Alright, maksudnya dia ada sedikit isu insulin dekat situ lah. Okay, so apa yang kena buat? Yang pertama adalah kena kurangkan makanan yang manis, kena kurangkan makanan yang refined carbo. Okay, so fokus kepada karbohidrat kompleks. Macam saya cakap tadi, karbohidrat kompleks tu apa? Kalau nasi makan dengan sayur. Okay, so dia akan jadi ada karbohidrat kompleks dekat situ. Okay, yang kedua, okay, masalah perut buncit juga dikaitkan dengan hormon kortisol. Alright, hormon kortisol ni hormon apa? Hormon stres. So jadi anda kena kawal stres. So macam mana nak kawal stres? Tadi kita dah bagi tahu awal-awal tadi saya dah cakap, yang pertama anda kena kena ada satu rutin, contohnya macam gratitude list, bersyukur, buat senarai kesyukuran setiap hari. Sebab apa kita buat senarai kesyukuran? Sebab bila kita buat senarai kesyukuran, bila kita bersyukur, automatically kita rasa bahagia. Alright, sebab jarang orang dia bersyukur dan dia tak rasa bahagia. Sebab kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukurnya ya Allah. So kita akan rasa bahagia. Bila kita rasa bahagia, sebenarnya kita dah release hormon happy, iaitu endorphin, dopamin dan oxytocin. Alright, so bila kita release hormon happy, automatically hormon kortisol kita reduce. Alright, hormon kortisol kita akan rendahlah. Okay, so itulah cara ataupun method macam mana kita nak buang lemak dekat perut dengan perubahan hidup, gaya hidup. Tidur cukup, sebab tidur cukup pun, tidur kurang pun boleh menyebabkan ketidakstabilan hormon. Okay, mengurangkan stres, jaga makan, kurangkan makanan yang bergula dan refine karbo. Okay, dan juga kita buatlah exercise untuk kuatkan kita punya otot perut. Contohnya macam buat planking ke ataupun buat sit up ke. So kena start lah, sebab apabila kita semakin berumur, especially woman kan, kita mula mengumpul spare tire dekat situ. Alright. Maaf coach, dia tiba-tiba hilang. Okay, saya datang kembali menemani coach. Okay. Yeah. Mana lagi soalan? Ada soalan? Bak sini soalan. Kita ada belum orang. Okay, ada yang bertanya, macam mana kalau jenis makan banyak tapi badan tak naik-naik? Okay, so kalau itu menjadikan masalah ke anda, so anda kena pergi check hormon. Kemungkinan sebab dia ada dua, ada hormon yang mengawal kita punya kadar metabolisma, iaitu kita namakan hormon thyroid. Okay, hormon thyroid. Ada orang dia ada masalah hyperthyroid.
hyper, maknanya dia makanlah macam mana pun, yang saya cakap tadi macam makan macam belesaka, tapi dia masih juga kurus. Dia kurus macam makan sampai menimbun-menimbun tapi kurus. Okay, because of the hormon thyroid yang terlampau, yang berlebihan. Okay, so dia makanan tu dia cepat burn. Dia makan dia burn. Dia makan dia burn. So sebenarnya kita pun tak mahu juga macam tu. Alright? Sebab hormon thyroid ni dia akan menyebabkan terlampau kurus sangat dan mata terjojol lah. Dia akan nampak macam mata terkeluar sikit kan. Okay, so yang kedua hypothyroidism. Hypothyroidism ni adalah hormon thyroid yang sangat kurang. So orang ni dia makan sikit pun naik berat badan macam kena pam-pam macam belon. Walaupun dia makan sikit sebab dia tidak hormon thyroid dia tidak stabil. So yang ini memang kita akan refer kepada doktor untuk check dia punya level of thyroid punya hormon. Right? Tapi kalau lah katakan dia okey je, hormon thyroid dia normal. So dia makan banyak pun dia okey. So maknanya dia punya hormon stabil, dia punya sistem, body system dia okey, dia sihat, dia tak ada masalah. Sebab orang yang ada masalah berat badan ni sebenarnya dia adalah signal ataupun tanda bahawa dia ada masalah dalaman dia. Contohnya ketidakstabilan hormon, contoh hormon insulin, hormon thyroid. Hormon leptin dia tak, hormon leptin ni hormon kenyang so maknanya bila kita makan kita kenyang, leptin keluar. Tapi bagi orang yang ada masalah berat badan, dia makan tapi leptin dia tak keluar-keluar. So maknanya dia tak rasa kenyang. Tapi dia rasa lapar balik sebab hormon ghrelin dia banyak. So ghrelin ni hormon lapar. So ghrelin ni kalau anda tidur tak cukup, confirm hormon ghrelin tu akan keluar banyak. So maknanya anda akan rasa lapar kalau anda tak cukup tidur walaupun satu malam. Alright? So tidur tu sangat penting, right? 7 jam minimum kena tidur. Okay? 7 jam minimum. Ha, dengar tu. Tak boleh, sebab bila kita tidur terlalu kurang pun sebenarnya sangat bahaya untuk kesihatan kita. Sebab masa tidur tu kan kita sedang bila kita tidur, kita punya hormon melatonin tu keluar. Okay, hormon melatonin tu tak apa. Melatonin tu untuk kita punya, dia nak baik pulih balik semua apa kita punya sistem-sistem badan. Jadi kalau kita tidur tak cukup, so kita punya hormon melatonin tu tak boleh nak keluar dengan cukup lah. Sebab melatonin tu dia hanya keluar bila dalam keadaan yang gelap. Okay, sebab Allah tu memang dah jadikan dengan sesuatu tu memang bersebab malam. Kenapa malam, kenapa siang kan. So that's why malam tu untuk kita tidur. Jadi kita berehat dan kita sudahkan segala urusan kita. Minimum pukul 11 dah memang kena masuk tidur. Alright. Okay. Alamak. Alamak. Masing-masing macam alamak. Sekarang sejak work from home ni semua tidur pukul 1, 2. Betul tak? Kalau okay. Sebelum tidur, ada soalan ni, kalau sebelum tidur soalan kita minum susu. Okey ke kalau memang anda dah selalu, kalau memang anda biasa minum susu, nak tidur, kalau tak minum susu, tak boleh tidur, minumlah susu. Tak ada masalah. Tapi kena tengok juga sebab susu pun dalam kumpulan karbo. Okey Kush, terima kasih. Kepada Kush. Dah habis ya? Terlalu banyak sangat. Terlalu banyak yang Kush dah sampai, dah kongsi untuk kita malam ni. Tapi tetap rasa macam tak cukup. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanya. Tapi Tok dah sejam dah. Kalau boleh nak tambah lagi. Banyak lagi penonton-penonton kita nak tanya. Nak tahu lagi. Nak ada kelas dengan Kush. Okey, terima kasih Kush untuk atas perkongsian pada malam ini yang sangat hebat dan sangat-sangat berharga untuk kita semua. Kita dari mulanya dari tak tahu dan sekarang dah dapat banyak ilmu. Rasa semakin bersemangat, nak sihat. Betul tak semua? Okey. Jadi,
Lepas ni semua kena makan suka-suka separuh. Makan nasi pun segenggam saja. Ha, jangan lebih dua genggam. Ha. Okey, ingat balik apa yang coach dah terangkat kepada kita tadi. Ingat balik niat kita. Ha, ingat balik kita makan sebab apa? Ha, bila kita rasa macam nak makan manis, ha, ingat balik tanya diri, makan ni sebab apa? Ha, sayang diri kita. Okey. Okey. Sebenarnya coach, kita memang sebenarnya ada banyak lagi nak tanya. Tapi masa tak mengizinkan. Okey. Jadi saya nak tanya semua, anda semua nak ke kita bawa ke balik coach Suraini untuk episod yang akan datang? Ha, kalau nak boleh komen. Okey. Okey. So dan insya-Allah semoga kita diberi kesempatan lagi pada masa akan datang. Okey. Semoga nanti kita akan coach dapat kongsikan lagi ilmu, lebih banyak ilmu kepada kita semua. InsyaAllah pada masa akan datang. Okey, terima kasih coach. Okey, sama-sama. Terima kasih atas perkongsian. Ha, moga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey. Okey. Ha, nampak semua? Semua bersemangat. Ya. Yeah. Ha. Okey. Sebelum anda mengakhiri live ini, saya nak umumkan promosi-promosi syarikat. Okey. Cik Mira boleh mintakan, tunjukkan apa? Poster. Okey, terima kasih Cik Mira. Ha, dekat sini. Saya ingin mengumumkan syarikat AESB masih menjalankan promosi untuk Be Health Set. Okey, dengan pembelian 5 botol gamat jelly dapat percuma 1 gamat jelly. Okey, dengan harga hanya RM425. Okey, jadi anda dapat promosi ini sehingga 31 Julai. Okey. Okey, yang keduanya adalah set Say Hello Glow, Say Hello Glow Set. Ha. Okey, okey. Okey. Alright. So Say Hello Glow Set ni kita ada pembelian dengan 1 gamat jelly, 1 serum dan 1 facial cleanser dengan harga RM150 sahaja. Jadi anda dapat jimat wang anda hanya RM13. Jangan lepaskan peluang promosi ini kerana promosi ini sangat terhad sehingga 31 Julai. Ha. Okey, jadi jom cantik-cantik dengan Say Hello Glow Set. Okey, yang seterusnya. Okey, minta Cik Mira scroll flash sales tadi. Boleh. Dekat atas. Okey, maaf ya. Okey. Okey, kita sekarang ni ada menjalankan flash sale, okay, dengan pembelian 3 produk fiber dengan percuma 1 koko. Ha. Okay, dengan harga RM147 sahaja. Okay, promosi ini juga sehingga 31 Julai. Okay. Okay, yang seterusnya. Okay, kita pergi turun bawah. Okay, bagi pendaftaran rakan niaga buat kepada anda-anda di luar sana yang berminat untuk menjadi ejen syarikat, anda boleh mendaftar sebagai rakan niaga baru kita yang dipanggil sebagai Rania. Okey, dengan yuran pendaftaran serendah RM30. Ha, jom kita jana pendapatan dari rumah. Ha, kita dan apabila anda mendaftar sebagai rakan niaga anak Ada Sedang Berhad, anda akan mendapat banyak kelebihan. Ha, nak tahu apa kelebihan tu? Okey, anda boleh daftar dulu ataupun anda boleh bertanyakan kepada coach, bertanya kepada ejen-ejen yang tersenarai dalam website kita. Okey, yang seterusnya. Okey. Ha, yang ini special untuk starter kit Rania. Okey. Yang ini kita terbuka hanya untuk Rania yang baru mendaftar. Okey. Promosi ini adalah sehingga 31 Ogos. Okey. Okey. Dengan pembelian 1 gamat jelly, 1 tera gel dan 1 aromaterapi massage oil dengan harga 100
Maaf eh. Saya salah tengok. Okey. Yang ini betul lah. Satu gamat jelly, satu aromaterapi dan satu teragel dengan harga hanya RM129 termasuk harga yuran pendaftaran iaitu serendah RM30 sahaja. Okey. Dan seterusnya kita turun, kita naik. Okey. Kepada anda semua, ya ini terbuka kepada ejen, terbuka kepada ranya syarikat iaitu setiap pembelian Be Health Set, ranya boleh berpeluang untuk join contest Sari Gamat Risk Challenge, okey. Dan Sari Gamat Risk Challenge ini juga anda perlu tag Instagram syarikat dan ada hadiah. Jika anda punya risk challenge anda menarik, ada hadiah yang kita sediakan, iaitu yang pertama untuk hadiah utama adalah RM100 e-purchase. Itu hadiah yang kedua pula adalah RM50 e-purchase dan yang ketiga pula adalah RM30 e-purchase. Jadi e-purchase ni anda boleh redeem pada bila-bila masa sahaja dengan pembelian produk. Jadi jangan lepaskan peluang. Bila lagi kita nak dapatkan e-purchase ni? Jadi jom join contest risk challenge kita ini yang akan berakhir pada 31 Julai. Okey, yang seterusnya. Okey, kita turun lagi. Okey, yang terakhir. Okey, sekarang ni syarikat Ana Global Venture ada menyediakan gerobok rezeki kasih. Iaitu ini adalah bantuan kepada masyarakat yang terputus bekalan keperluan asas. Okey. Jadi bagaimana caranya? Datang je dekat dekat HQ, iaitu dekat Ana Global Ventures di lokasi Greenwood. Okey, ataupun anda boleh waste. Pada setiap hari Jumaat bermula pada pukul 10 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Okey, jadi kita harap dengan program ini kita dapat membantu masyarakat yang dalam keperluan. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian malam ini memberikan kebaikan kepada kita semua dan dapat membantu kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga perkongsian coach pada hari ini sangat memberikan kebaikan kepada anda dan anda boleh terapkan bermula daripada hari ini. Okey, nak tahu segmen apa kata pakar lagi? Kita jumpa di akan datang. Okey? Sekian sahaja daripada saya. Saya memohon maaf daripada jika saya ada tersalah susun kata dan saya ingin memohon maaf jika ada sebarang salah dan silap saya sepanjang menjalankan live kita pada malam ini. Okey. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hey, I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. This speak got me feeling like. I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation.